guys, Aulapi, it's here! Check my another video in my another account! Hope you guys enjoy! Bye! Buset, rumahnya gede banget! Assalamualaikum, paket! Ini ada paketan! Gimana orang denger ya kalau rumah segede ini? Paket! Enak banget susunya! Ada yang manggil paket? Oh, berarti ada... Paket, lo? Oh iya, tunggu sebentar! Wah, ini pasti paketnya mama, gede banget! Gambarnya juga koper! Paket atas nama Bu Kelin ya? Kelin Chalice. Iya pak, itu adalah majikan saya. Yeah, have a great day. Ma, ini ada paket mama. Yang ini kan ma, paket mama katanya atas nama mama Kelin. Wah, iya benar, akhirnya datang juga. Beberapa hari ditunggu nih, yay. Ya deh ma, kalau gitu POB permisi dulu ya. Wah, akhirnya dateng juga, gak sabar buat buka. Tapi bukannya sama papa, sekalian mau nge-review. Pah, ini pah, paket kita sudah datang, papa. Ayo, ada apa itu sayang? Kamu kenapa lagi? Astaga, anak ini dikit-dikit. Bentar, papa kesana. Kupunya jatuh, ya diambil. Enggak, dia tidak mati kok. Apa? Thank you. Iya, sama-sama sayang. itu mama ada paket. Kayaknya ada hadiah buat kamu juga. Yuk kita ke mama yuk. Gede banget kan, aku gak nyangka juga segede ini. Tuh, kamu bisa lihat sendiri kan. Iya, kamu benar, ini gede banget. Ayo kita review sayang. Iya benar. Hai guys, kembali lagi nih BK Family Vlog. Jadi hari ini aku sama papa mau review paket terbaru kami. Maksudnya kayak ya, ini paketan yang aku pesen. Jadi aku pesen banyak koper, itu untuk anak-anak. Ready to go on Korean. Yep, speakers are online. Apa di Korean? Yups, karena aku sudah kangen dengan orang tuaku, jadi kami akan memutuskan ke sana. Dan sebelum ke sana, di sini aku beli koper buat anak-anak karena ya mereka belum punya koper ya teman-teman. Jadi aku ya mau beliin koper buat mereka. Dan juga di sini ada nanti kebagian buat POB dan Playton juga. Misalkan kita bakal vacation gitu itu ya teman-teman. Dan di sini banyak banget bentuk-bentukan tasnya. Dan kayaknya aku rasa yang warna biru ini buat Kenworth deh waktu itu. Aku lupa banget. Astaga, aku mimpi apa sih sampai lupa yang aku pesen buat siapa, buat siapa, buat siapa sampai buat aku lupa. Oh ya, by the way, ini keychain-nya aku beli banyak karena murah ya, teman-teman. Aku beli 5 terus dapat bonus 5. Adil banget kan? Satu harganya 60, tapi bahannya ini nggak main-main, teman-teman. Bahannya ini sangat-sangat detail dan bagus. Tuh teman-teman, lucu banget kan? Ini baru mau aku pasangin di beberapa tempat tapi ada yang nggak bisa, jadi ya udah. Ini koper yang paling besar, aku buka dulu isinya apa aja semua. Dan ternyata isinya itu ada tempat buat perhiasan, buat kacamata, bahkan buat shoes, makeup, dan sabun badan, sabun atau shampoo gitu teman-teman. Wah ini lengkap banget sih kalau ke ama apa. Tapi kayaknya kita nggak bakal bawa sebanyak itu deh, karena di rumah ama apa kita sudah ada yang namanya gosok gigi juga. Jadi kayaknya nggak perlu bawa-bawa deh dari sini ke sana gitu teman-teman. Mungkin bawa secukupnya aja. Dan di sini aku langsung aja mau review koper yang terbesar. Tapi sebelum itu di sini aku mau review ada tempat pasportnya, ini ada tas. Lalu seperti biasa ini kayaknya sama juga isinya, macam-macamnya itu nggak beda jauh, cuma beda warna aja guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, lucu banget, aku suka. Dan ini aku taruh sini aja. Nah, oke, udah selesai ini teman-teman. Tuh, jadi aku kayaknya beresin keychain-nya dulu deh. Aku masukin sini karena terlalu banyak yang aku beli. Mungkin nanti aku bakal bagi-bagi ke POB juga sama Playton. Temani aku untuk tata yuk guys. Jadi sih pertama-tama aku mau masukin dulu ke sini supaya rapi ya teman-teman. Nah, ini dia aku satu-satu masukin.
kalau udah selesai nih aku mau taruh unicornnya Baby Kim sini. Dan tas dia ada di sini ya teman-teman. Wow, tas dia sekarang udah ada 3, banyak banget guys. Dan ini punyanya Kimi. Dia terbaru, punya aku kasih yang besar. Karena aku tahu sendiri, Kimi kalau bawa barang itu selalu banyak. Aku nggak tahu buat apa, tapi dia bener-bener memakai barang semua yang dia ambil, teman-teman. Aneh banget kan? Bahkan waktu itu dia ambil skincare. Iya, kalau skincare mungkin wajar, teman-teman. Dia pakai semua itulah, pokoknya entah. Dan ini punya POB dan Playton ya, teman-teman. Tuh, lihat kalian bisa lihat sendiri kan? Dan ini punya Mas Kenworth. Oke. Dan satu lagi ada punya Killians. Dan selesai, teman-teman. Maaf, video cuma segini aja.